Halo, saya Yuli. Kali ini saya akan praktikan gaya kerudung lain yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Saya masih menggunakan ciput dari bahan kaos, dan kali ini saya menggunakan kerudung bahan apa ya, kayak bahan Paris tapi motif. Terus pinggirnya ada hiasannya seperti ini. Saya pakai hiasan rajut. Terus ini lebarnya kurang lebih 1,5 meter ya kayaknya. Terus panjangnya 2 meter. Terus saya lipat. Saya lipat yang panjang ini, saya lipat segitiga. Seperti ini. Jadi ini kalau dilipat segitiga seperti ini, dia masih ada sisanya. Masih ada banyak. Nah, yang segitiga ini saya pakai seperti biasa. Jadi segitiganya ini karena pas di belakang kepala. Saya lipat sedikit. Terus ini saya lipat satu yang sini. Panjangnya saya lipat 2. Terus saya kasih knitting. Oke, ini. Oke, terus ini saya tarik ke belakang. Yang panjang ini saya tarik ke belakang. Terus ini kan yang ada biasanya ini saya buka, jadi saya taruh di atas kepala seperti ini. Terus udah deh, tinggal. Jadi ini bahannya enak sih, nggak licin. Tinggal kita kasih di sini terus. Alternatif. Selamat berburu kerudungnya. Selamat coba.